Kemarin kita udah jalanin debut pertandingan pertama dan kedua dari Nathan Logue ya. Mari sekarang berjuang keras kembali memasuki pekan berikutnya dari Liga Irlandia. Kita bakal coba jalanin lagi dua pertandingan di sini ya. Pertama di sini kita bakal ngadepin tim bernama Dundalk di tanggal 25 Februari. Terus setelahnya kita bakal lawan tim bernama Bohemians di tanggal 4 Maret. Nah untuk sekarang kita mulai langsung pertandingan pertama dari Nathan Logue, si gelandang tengah yang ratingnya begitu rendah di FIFA 23 ini. Yuk sabar, itu gelandangnya kok nggak minta sih? Sini sini sini. Lah. Wah dipaksain cuy, kemana? Nah. Oke, bahaya belakang dulu. Bagus. Oke, dapat. Sini sini. Bagus. Tuh kasih. Dapat gol, Ben. Dapat assist kita. Kita dapat assist Nathan Logue. Akhirnya kita apa? Istilahnya bisa berinisiatif menyerang ya dan dapat assist, Men. Kita dapat satu assist akhirnya Filip Mihaljevic. Mantap, 2 gol 3 pertandingan dia. Bagus lari. Gak bisa, tuh. Langsung diblok 2 orang, Men. Naik 0,2 rating saya tadi. Nih, bagus tuh. Balik sini sini sini. Sini sini lagi, kawan. Nih, nah. Tengah-tengah. Eh, tengah cuy, tengah cuy, bisa cuy. Tengah. Astaga. Bagus. Lari kawan. Nah. Mantap kan? Dapat lagi. Astagfirullah ya Allah, apaan? Lihat nih peluang kayak gini loh. Kayak gitu ya Allah, astaga. Bagus dapat. Kemana cuy? Bagus banget passingnya. Enggak kuat. Bagus. Tuh, nah. Sini kawan. Sayang banget. Oke, inisiatif permainan kita pegang lagi. Sabar, sabar. Oke. Kemana, men? Wah. Bagus. Bagus. Kiri. Nah, lari. Nggak bisa lari dia. Nggak bisa lari kah? Oke. Sini, sini, sini. Sini. Bagus. Nih, aduh. Dikit lagi. Babak pertama selesai. Mari kita langsung fokus ke babak kedua, teman-teman. Cuy. Cuy, buruan press, cuy. Astaga. Ini lihat tuh, dia bawa bola di tengah lu, gak ada yang ngeblok. Gimana sih tuh? Cuma lihat-lihatan backnya. Timbangin udah, agak di laga kandang lagi. Oke. Kiri gak ada. Oke, kiri. Astaga. Terus gak pelanggaran, men. Bagus. Hilang bola lagi. Aduh. Gila, jatuh bangun Nathan cuy. Oke, nggak jelas ngapain Anda dan hampir men, karena ketidakjelasan kita malah hampir unggul lagi nih. Bagus. Oke, agak ke tengah kita, agak ke tengah. Oke, bisa ini ya, offset ya. Nih, bagus dapat. Oke lah. Oke, hampir aja hilang bola lagi. Bagus, kita lari kuat kah? Oke, kuat kah? Aduh, gak kuat, men. Masih belum bisa saya paksain. Dapat. Bagus. Nih, lari lagi, kawan. Bagus. Lari Anda. Nah, please, tahan bola. Nah, please. Kemana, men? Aduh. Sini, kawan. Bagus. Oke, kiri bisa itu. Nah. Paksain tuh, udah dorong. Astaga. Babak kedua selesai dan imbang. Kita dapat hasil imbang. Lumayan kita bisa imbang di sini dan seenggaknya bisa main sampai full 90 menit. Ya agak kesel sih sebenarnya, agak maksimal tapi nggak apa-apa. Sekarang mari kita lihat klasemennya. Bisa dilihat di papan klasemen ya, tim Finn Harp masih berada di 10 besar lah ya, tepatnya di peringkat 7. Yuk kita targetkan menang di pertandingan kedua kali ini. Terus sesuai dengan yang saya sebutkan di awal video tadi ya, kita bakal ngadepin tim bernama Bohemian dan tentunya masih mengisi posisi gelandang tengah sebelah kiri. Sayap kanan kita, sebelah kanan kita lebih bagus kan ya, tinggi banget sebelah kiri. Oke, dapat itu. Minta sini. Dapat. Aduh ya Allah, peluang hilang. Wih, kenceng banget backnya, diem aja. Cuy. Kenceng banget cuy, untung aja ya Allah. Minta sini yuk, minta bola. Oke, dapat dikasih, kiri kosong. Nah, bagus passingnya, nice pass.
Oke, kemana? Selalu dari kanan ya ngomong-ngomong. Selalu dari kanan perasaan. Bagus. Oke, dapat tuh. Astagfirullah, ya Allah, salah passing Nathan. Lelah. Selalu seperti ini, dibiarin, man. Oke, dikasih. Bagus. Yuk, sini. Oke, kawan. Astagfirullah, ya Allah, baru pegang berapa detik, hilang lagi rating, turun lagi. Dapat, bagus. Us, enggak pelanggaran tuh. Duh, hampir aja hilang bola, hampir. Yuk. Bagus. Jangan maksain. Nah. Ayo dong. Sampai kapan main kayak gini nih? Nih. Yuk tahan bola. Tahan dulu dah. Oke, sini kawan. Bagus. Astagfirullah ya Allah, salah passing. Gitu aja mau salah passing dia. Oke, kasih. Kenapa enggak di shot sih? Kenapa enggak di shot? Nah. Oke, kanan kosong. Bagus. Akhirnya dapat assist lagi. Mantap Nathan Lauk. Scrimmage depan gawang ya. Bisa disebut scrimmage sih, tapi ini akurasi passing saya bagus banget. Sialan, keren banget. Oke, satu gol dari Eric McWood. Mantap nih, berapa gol dia? Satu gol di 4 pertandingan. Oke, babak pertama selesai. Kita langsung lanjut gas babak kedua ya. Sini kawan. Oke, dikasih kiri kosong, bisa. Bagus. Headingnya kuat ya ini pemain. Lah, baru megang berapa detik tuh. Lah. Kok di... Aduh. Astaga. Tanpa ampun, men. Gak bisa komentar udah. Nih, lihat nih. Gila. Tendangannya kenceng banget. Lihat, men. Tanpa ampun. Boom. Gak bisa komentar. Gila banget golnya. Keren banget, seriusan. Ini balik lagi tengah. Pindah flank. Sini. Sini, kawan. Nah. Astaga. Nathan hilang bola. Ya Allah. Dapat. Oh, hampir aja. Oke, tuh bisa. Nah, bawa. Waduh, nggak kuat ya striker kita, nggak kuat duel ya, men. Jangan lama-lama, cuy. Aduh, kemana? Aduh. Aku ngapain, Nathan? Wah, ini kok bahaya nih? Ah, kan beneran kan bahaya kan? Passing lagi. Selesai udah. Bener-bener tanpa ampun, men. Dan celahnya kelihatan banget. Lihat nih, passing lagi. Boom. Oh, kita ditaruh kanan sekarang. Oke, okay. Right central midfielder itu sebelah kiri ya. Barusan ada notifikasi. Kita dipindah. Lah, kok dipindah lagi sebelah kiri? Gimana sih? Ini pelatih pelin-pelan banget, men. Nih, backpass nih. Bagus. Kanan. Lah, salah passing. Wah, ini bener-bener peluang di depan mata ini. Kita lihat. Diganti di pertandingan pertama di video ini. Gak diganti, sekarang malah diganti. Harus bener-bener ekstra sabar nih ya. Lah, kita menang, men. Kita berhasil comeback. Menit 86 sama 89 kita berhasil nyetak 2 gol balasan. Oke, mantap lah ya. Selesai sudah pertandingan kedua ya. Kita bisa menang di sini 3-2. Dan meskipun Nathan cuma main sampai menit 80 ya kurang lebih. Tapi alhamdulillah lah ya. Dengan begini ratingnya insya Allah bisa naik lebih cepat sih. Dan kita lihat sekarang di papan klasemennya. Ternyata Finha berhasil merangsek ke peringkat 4. Mantap lah ya, kita berhasil mendorong naik ke atas di sini. Semoga kita bisa kian kokoh naik terus sampai peringkat 2 atau bahkan 1 ya. Karena saya pingin seenggaknya di musim pertamanya ini Nathan dapat 1 trofi lah ya. Saya bakal berusaha lagi main lebih baik ke depannya. Dan untuk sekarang ini aja sih ya kayaknya gameplay yang bisa saya tunjukin. Kita lanjut lagi aja di video berikutnya. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Sampai jumpa lagi.